sore, selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak-Ibu, terkhusus kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Holman Panjaitan FKMH. Selamat datang Bapak, terima kasih atas waktunya menghadir kegiatan kita ya, pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Selamat <laughs> yeah. so, sore Bapak. Selanjutnya saya ucapkan kepada selamat datang kepada Ibu Dr. Dr. Anda Erni Murniarti, SHMPD selaku pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Akademik dan juga koordinator program BKP Praktisi Mengajar. Selamat datang dan terima selamat kasih. Selamat sore Pak Diardo. Selamat sore Pak Warek. Salam sehat. Ya, selamat sore Bu. Ya serta Data selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Lia Masta SPD MSI selaku Kepala Subbagian Mereka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia. Selamat sore Pak AI, selamat sore Ibu ya. Selamat sore Ibu, selamat sore, Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Rekan-rekan. Baik, dan juga selamat sore dan terima kasih atas waktunya uh, telah bergabung pada kegiatan kita pada sore hari ini, kepada Bapak Ibu praktisi semua yang telah join ke Zoom ini dan juga terlihat di sini ada Bapak Ibu dosen kolaborator yang menemani praktisinya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan tetap bisa bersedia menghadiri kegiatan kita. Tanpa waktu lebih lama lagi kita akan masuk ke dalam rangkaian kegiatan kita yang akan kita buka dengan terlebih dahulu dengan doa pembuka. Saya akan minta tolong kepada rekan saya, Biro Administrasi Akademik, saudara Diki Adrianto. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan, kau pertemuan oh, kami di tempat Zoom ini Tuhan untuk melaksanakan acara uh, tentang kegiatan persiapan kelas kolaborasi program praktisi mengajar tiga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu disertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara ini berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Ani Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Okay. Terima kasih saudara Diki atas kesediaan hatinya memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Uki. Mungkin kepada Bapak Ibu praktisi nanti akan sering dalam kegiatan mendengar Mars Uki, ya Bapak Ibu. Jadi saya akan undang kita semua untuk on-cam dan dalam posisi siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan setelah itu Mars Uki. terima kasih kepada saudara Ranti. Selanjutnya saya ingin mengajak bapak ibu untuk sebelum kita mulai lebih lama lagi ke dalam kegiatan kita. Dan ada rekan saya yang share seputar presensi dan juga background. Saya undang kejadian bapak ibu sekalian agar kita mungkin bisa seragam nanti soalnya ada dokumentasi akan sangat bagus kalau dokumentasi background kita yang bisa menggambarkan kegiatan kita pada seri ini. Jadi bisa di-download Bapak-Ibu background-nya yang ada di kolom chat, linknya ada di kolom chat, serta bisa memuat kesediaannya untuk mengisi presentasi. Terima kasih Bapak-Ibu. Selanjutnya kita akan ke dalam sesi atas sambutan dari pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Akademi sekaligus juga Koordinator Program Praktisi Mengajar Universitas Kristen Indonesia, Ibu Dr. Dr. Anda Ernie Murniarti, S.P.M.P.D. Kepada Ibu Dr. Dr. Anda Ernie Murniarti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih uh, Pak Diardo. Selamat sore Bapak Ibu, para peneliti yang terhormat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore buat para ibu, bapak dosen, kolaborator yang mendampingi para praktisinya hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Pada saat ini, izin saya mengucapkan selamat bergabung Bapak Ibu praktisi di dalam grup yang memang sudah disiapkan oleh tim dari UKI yang untuk menjadikan kita bisa berkomunikasi selanjutnya. Dan izin uh, kepada Bapak Wakil Rektor Akademik, izin melaporkan Pak, saat ini ada di sini uh, 45 praktisi Pak yang kita undang uh. untuk mengikuti kegiatan persiapan kelas kolaborasi uh, program praktisi mengajar di Universitas Kristen Indonesia. Uh, kita bersyukur kepada Tuhan telah melalui proses uh, yang dimana ini terdiri dari 427 praktisi yang tertarik untuk berkolaborasi di kampus kita, Pak. Uh, kiranya apa yang menjadi giat kita hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam proses pembelajaran di dalam praktisi mengajar ini dapat kita bincangkan dan kita sepakati bersama dan mohon arahan dari Bapak WRAI agar kami juga dapat menjalankan nanti tentu mengikuti aturan-aturan yang ada di universitas kita dan juga yang ada dari praktisi mengajar pusat demikian dari saya selamat kita untuk mengikuti hari ini Tuhan Yesus memberkati assalamualaikum salam sejahtera buat kita semua terima kasih baik terima kasih Bu Hermi atas hati hatimu menyampaikan kata sambutan oh, baik -baik pelaksana tugas Biro Administrasi Akademik dan juga koordinator program praktisi belajar Universitas Kristen Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Hulman Panjaitan SAMH. Kepada Bapak Dr. Hulman Panjaitan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Eduardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Salam, selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu yang tergabung dalam link Zoom ini. Yang kami hormati ada Bu Erni sebagai PLT BAA, yang sekaligus juga merupakan koordinator praktisi mengajar di Universitas Kristen Indonesia. Yang kami hormati ada Ibu Mia Masta sebagai Kasubak MBKM. Tentunya dengan seluruh jajaran MBKM, tim BAA, yang kami hormati juga seluruh dosen praktisi dan dosen kolaborator yang ada di bersama-sama kita di sore hari ini. Uh, puji dan syukur kepada Tuhan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan di sore hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, ya sehat dan sukacita diberikan kekuatan kita berdoa ke depan kita tetap semangat sehingga apa yang akan kita laksanakan khususnya berkaitan dengan praktisi mengajar ini ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita harapkan nah beberapa hal mungkin yang bisa kami sampaikan kepada kita semua khususnya para dosen praktisi. Ya, selamat datang kami sampaikan di Universitas Kristen Indonesia, ya di kampus Kasih, kampus Bineka Tunggal Ika, dan kampus Unggul. Ya, nah ada yang ingin kami sampaikan bahwa pelaksanaan praktisi mengajar ini sesungguhnya kita nanti juga akan terikat kepada Jadwal kegiatan akademik selama satu semester di semester gasal 2023-2024 yang harus kita taati, nah sehingga tidak akan menjadi uh, bermasalah nanti di dalam pelaporan, uh, ya, atau tidak akan uh, menimbulkan permasalahan di dalam penginputan nilai nanti, ya, khususnya bagi uh, uh, apa namanya mata kuliah atau kelas-kelas kolaborasi yang ikut di dalam kelas-kelas uh, kolaborasi yang ikut di dalam program praktisi-praktisi mengajar ini. Ya, jadi uh, sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Ibu Erni sebagai kepala uh, PLT kepala BAA, dan koordinator praktisi mengajar memang kita harus uh, mengucap uh, berterima kasih dan puji syukur kepada Tuhan karena ada dosen kolaborasi kita yang berjumlah 23 orang yang terlibat di dalam praktisi mengajar ini sedangkan dosen praktisi ada jumlahnya 45 orang luar biasa ya jadi harapan kami bahwa kelas-kelas kolaborasi ini yang diasuh oleh dosen kolaborasi dan eh, dosen kolaborator maupun para praktisi akan eh, menghasilkan kualitas lulusan atau luaran-luaran eh, pembelajaran yang tentunya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori-teori yang ada di dalam buku, tetapi lebih kepada pemahaman-pemahaman praktek yang nanti akan disampaikan oleh para praktisi mengajar. Jadi dengan metode pembelajaran studi kasus ya atau metode pembelajaran problem problem solving, nah ini betul-betul kelas praktisi mengajar ini dapat memanfaatkan metode itu sehingga akan semakin memudahkan bagi uh, mahasiswa untuk memahami ya atau isu-isu yang sedang didiskusikan ya. Nah terus kemudian uh, salam hormat dari kami Universitas Kristen Indonesia kepada seluruh teman-teman kita yang uh, 45 orang dosen praktisi ya. Ya kami yakin bahwa uh, nanti ke depan kami sudah menganggap bahwa kita semua adalah bagian atau warga dari Universitas Kristen Indonesia sehingga apa dan bagaimana tata cara atau aturan-aturan uh, uh, normatif yang harus kita uh, pedumani di dalam penyelenggaraan praktisi mengajar ini. Ini juga nanti mungkin akan menjadi konsen kita ya, konsen kita melalui uh, serangkaian proses pembelajaran. Kami berharap bahwa mudah-mudahan bahwa tidak ada kendala di dalam pelaksanaan uh, program praktisi mengajar nanti di dalam pelaksanaannya baik dari segi terutama dari segi sarana dan prasarana karena mudah-mudahan ini sudah disiapkan oleh apa namanya Universitas Kristen Indonesia, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan yang mendukung proses pembelajaran jadi ada sejumlah perangkat nanti ya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana itu sudah mudah-mudahan sudah tersedia dan tidak akan menjadi masalah dalam program pelaksanaan praktisi mengajar nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan di awal ya ini eh, apa namanya ruang kita ini adalah rapat koordinasi silakan kita nanti eh, berdiskusi terhadap hal-hal yang akan kita lakukan ya mungkin sebagai bagi teman-teman kita dosen kolaborator ya maupun dosen praktisi yang sudah eh, mengikuti di angkatan 1 dan 2 ini sekaligus kita pergunakan momentum ini kita pergunakan untuk evaluasi Ya, jadi evaluasi dari pelaksanaan program praktisi mengajar yang sudah lewat yaitu angkatan pertama dan angkatan kedua sehingga ke depan ya perbaikan demi perbaikan penyempurnaan demi penyempurnaan pelaksanaan praktisi mengajar ini ini akan semakin akan semakin baik ya ini yang bisa kami sampaikan dan terima kasih Tuhan memberkati kami saya sampaikan kepada uh, Raffi, ya terima kasih Pak Hulman atas kesambutannya dan juga support dan dukungan selalu untuk kegiatan yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga dapat terlaksana di lingkungan Universitas Kristen Indonesia khususnya program praktisi mengajar. Terima kasih atas dukungannya selalu Pak Hulman. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu saya eh undang untuk kesediaan hatinya untuk on cam semuanya dan juga mungkin bisa menggunakan jika memungkinkan dapat menggunakan background yang sudah ada di kolom chat mungkin kepada rekan saya bapak Rafi mohon arahan bantuannya untuk mengarahkan baik selamat sore bapak ibu dosen kelas kolaborasi dan Bapak Ibu praktisi, kita akan mengambil sesi dokumentasi. Mohon kameranya dihidupkan Bu Marcelia, Bu Isna, Bapak Ibu Yosida, Bu Nova, Pak Anton, Bu Astri karena kita akan difoto dan akan menjadi laporan kita juga pertemuan pertama secara online dan kita akan naikkan di sosial media kami bisa Bapak Ibu searching di Instagram, ba.uki dan mbkm, Uki official Oke, kita akan dua kali sesi foto. Yang pertama sesi foto senyum dulu ya Bapak Ibu. Lihat ke kamera. Senyum. Tiga, dua, satu. Ditahan Bapak Ibu, ada dua layar. Layar pertama. Layar kedua. Tiga, dua, satu. Oke Bapak Ibu, foto selanjutnya sesi... Uki unggul. Jadi Bapak-Ibu praktisi ini kita ada namanya dua jari ini maksudnya uki unggul. Oke, lihat ke kamera Bapak-Ibu. Kita akan foto uki unggulnya. Bu Justika dan Bu... Oke, siap. Ke kamera. Tiga, dua, satu. Oke, ditahan. Tiga, dua, satu. Oke, okay, baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak-Ibu. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Bapak Deardo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rangki sudah mengarahkan kita dalam sesi dokumentasi. <tuh>. Tanpa mau lebih lagi, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi inti kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu koordinasi terkait implementasi program praktik mengajar angkatan 3 tahun 2023 yang akan dipandu oleh Bapak Raffi Muhammad S. Ipom dan juga Ibu Dr. Dr. Anda Erni SHMPD. Kepada Ibu Dr. Dr. Anda Erni SHMPD dan juga Bapak Raffi Muhammad S. Ipom, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Diardo. Selamat sore Bapak-Ibu, hari ini kita akan berkoordinasi tentang bagaimanakah kita dalam melaksanakan tugas kita nanti di dalam kelas kolaborasi ini. Namun sebelum masuk kepada hal teknis, Bapak Ibu, kami menyampaikan yang pertama untuk kami share dulu secara lengkap siapakah dosen kolaborator Bapak Ibu dan siapakah para praktisi daripada para dosen. Kemudian nanti yang kedua kita akan mendapatkan pengarahan secara teknis bagaimanakah kelas dilaksanakan, dan yang ketiga, saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, bahwa akan ada BIMTEK secara teknis kedua yang akan kita laksanakan minggu depan, satu minggu setelah ini, khusus untuk para praktisi bergabung dengan para PIC di IC class. Jadi hari ini adalah kita rapat koordinasi antara para praktisi dengan dosen kolaborator. Dan apa yang akan kita lakukan di dalam akun di platform praktisi mengajar kita masing-masing baik para praktisi maupun para dosen kolaborator. Izinkan saya untuk menyampaikan Bapak Ibu mohon di dibantu Pak Rafki yaitu uh, seperti apakah uh, dan siapa sajakah uh, kolaborasi di dalam kelas kita Bapak Ibu para praktisi ini adalah pimpinan universitas kita Bapak rektor kita Bapak Dr Dani Suara Kaharjono SHMH MBA yang menjadi pimpinan universitas kita Salam kenal dan salam hormat buat seluruh para praktisi dari Bapak rektor kita next Nah, yang tadi telah memberi sambutan dan membuka acara ini adalah Bapak Dr. Hulman Panjaitan SHMH. Beliau adalah wakil rektor bidang akademik, masih belum bidang akademik dan inovasi Universitas Kristen Indonesia yang menjadi penanggung jawab dari program praktisi mengajar ini. Selanjutnya, saya adalah Erni Murniarti, sebagai kepala bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Uki yang saat ini menjadi koordinator perguruan tinggi tentang praktisi mengajar. Next. Nah, inilah Bapak Ibu, laporan singkat bahwa praktisi mengajar ini adalah sudah masuk kepada tahap yang ketiga dan praktisi 1, 2 dan 3 Universitas Kristen Indonesia ada ikut di dalamnya. Saat ini untuk edisi e, 3, 58 dosen yang pendaftar, 106 mata kuliah yang terdaftar, 275 e, praktisi yang sudah menyatakan siap untuk berkolaborasi dan terdiri dari e, 7 e, fakultas. Next. Kami ucapkan selamat dari sekian banyak yang sudah menyatakan siap berkolaborasi dan yang tertarik lebih dari 400 eh, praktisi saat ini sudah diumumkan tanggal 11 September yang lalu para praktisi yang lolos kolaborasi di Universitas Kristen Indonesia. Datanya boleh dibacakan seperti ini Bapak Ibu, lolos seleksi 38 kelas kolaborasi, 23 dosen dari 54 5, 23 dosen yang lolos dan 45 para praktisi yang saat ini sudah bergabung dengan kita di dalam grup ini dan juga acara ini dan ada 6 fakultas yang mendaftar dan juga 12 prodi yang terlibat. Nah, saat ini ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada 14 RKK. Next. Iya, yaitu Ibu Dr. Bintang Simbolon, boleh di spotlight. Beliau uh, bekerja sama, berkolaborasi dengan Bapak Febri Ar As Ansyah Syaputra, PhD, di uh, CEO PT Rayon Mitra Merdeka dalam mata kuliah ilmu lingkungan. Lalu, Pak Dr. Stepanus, ada dua mata kuliah, Dogmatika 1, Pembimbing Perjanjian Baru 1, berkolaborasi dengan Bapak Joel Jeffrey Manalu dari Gembala Jemaat GBI Tangerang. Berikutnya ada Ibu Metalika Samosir, MPDK, lolos dengan dua RKK, Profesi Keguruan dan Teori Belajar dan Penerapannya dalam PAK, dengan praktisinya Fena Roy Marfa Napitupulu, dari Kementerian Agama dan Bapak Dedi Panggabean dari Praktisi Kurikulum. Next. Berikutnya Bapak Roni Gunawan, MA, dalam satu mata kuliah, Bimbingan dan Konseling Keluarga, bekerja sama dengan Ibu Nike Wahyuni, MPSI, dari Akbin. Ah Selamat bergabung Ibu Nike. Selanjutnya Bapak Andreas Rian Nugroho, dosen mata kuliah media pembelajaran BK akan berkolaborasi dengan Nurul Nurul Mahmudah Umar dari Balikpapan. Selanjutnya Ibu dosen Eulia Eustalia Wiguna MA dalam mata kuliah pengantar psikologi berkolaborasi dengan Putria Prima Renta Psikolog dari primatama psikologi, selanjutnya dosen Erni Murniarti dalam mata kuliah profesi keguruan bekerja sama dengan praktisi Mas Hudi, MPD dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, kemudian program studi fisika dosen Paradiba SSIMS C dengan tiga mata kuliah elektronika. Fisika komputasi dan aplikasinya, metode pengukuran fisika dengan kelas dengan praktisi Ludwig Zse dari BPSRI dan juga Kenny Christian dari PT Markindo Kreatik Teknik. Selanjutnya dosen Dr Yanturi sebanyak satu kelas Fisika Material dan perkembangannya dengan praktisi Arief Hidayat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Masih dari Prodi Fisika, Bapak Taat Guswantoro, satu mata kuliah Fisika Medik, berkolaborasi dengan Astri Supa Supratman, fisikawan medik dari SRSUD Doris uh, Silvanus di Kalimantan Tengah. Selanjutnya dari Fakultas Sastra dan Bahasa ada lolos 7 RKK yaitu Ibu Dekan kita dari Prodi Sastra Inggris Ibu Susanne A Sitohang SSMA dengan mata kuliah Bisnis Inggris bekerja sama dengan Ibu Kenny Deni Juwita, Ketua Yayasan Graha Dwita Arta. Selamat datang Bu, tadi saya lihat sepertinya nama Ibu. <laughs> Kemudian Bapak dosen masih Sasta Inggris dari Bapak Gunawan Tambun Saribu, MSAS dengan dua RKK, English Indonesian Translation dan Library Translation dengan berkolaborasi eh, dengan dua praktisi yaitu Pak Muhammad Irfan Fernanda. Selamat datang Pak, sepertinya ada tadi dari PT Pos Logistik Indonesia dan Bapak Antonius Tri Silistianto dari BPK Gunung Mulia. Program studi sasa Inggris masih Ibu Mika Wijaya, Ibu Kaprodi kita dengan mata kuliah workshop on creative writing satu berkolaborasi dengan Antonio Tri Sulistianto dari Gunung Mulia dan juga Bapak Agung Dwi Ertata dari Cyber Media dari Kompas. Dan juga berikutnya masih dari sastra Inggris, Dr. Mas Dasurti Simatupang, 2 RKK, 2 kelas, Inggris Morfologi dan Indonesian English Translation, dengan Kenny Dewi Juwita dari Yayasan Graha Widya Arta, dan juga Elitri Suryati, Manajemen Excellent In-House Training. Dan Ibu Trisna masih dari sastra Inggris, Ibu Sri Senalahai SSMU Indonesia Language for Foreign Speaker yaitu dengan Bapak Iksan Nur Iman Faris dan dari BIPA UPI dan Ibu Juwita Elmina Saragi dari BIPA Mandiri. Selamat untuk sastra Fakultas Hukum. Ada enam RKK, yang pertama, Ibu Nanin Kuswidi Astuti M. Hum, M.H. M.M., Bahasa Indonesia Hukum, bekerja sama berkolaborasi dengan Farida Azahra Az dari tenaga ahli DPR RI. Kemudian, Bapak Haposan Sinaga, SHMH, ada tiga kelas: Hak Asasi Manusia dua kelas dan hukum alternatif penyelesaian sengketa dan teknik negosiasi di mana ada lima praktisi yang bersama dengan beliau yaitu Bapak Gustika Farhan Far Dani Yusuf kemudian ada Nengah Budi Budawati tadi ada sepertinya saya lihat ya Bu dari LBH ada Ibu Isna Fatimah dan Deputi Internasional Indonesia Center kemudian Ibu Farida Azahra, tenaga ahli dari DPR RI, dan Ibu Nova Angelina Silalahi dari Corporate Legal PT Jakarta Propertindo. Satu lagi dari Prodi Hukum, Bapak Lona Yohanes Lengkong, satu RKK Hukum Acara Perdata berkolaborasi dengan Bapak Martin Roy dan juga Ibu Nova Laura Sasube SHMH dari pengadilan negeri eh, Sragen dan ada Bapak Wakil Dekan kita, Bapak Thompson Situmeang dengan satu RKK Hukum Administrasi Negara bekerjasama dengan Rinkin Angge Tringinas dari Regal Compliance PT Semen Batu Raja TBK dari Fakultas Teknik, ada satu RKK yang lolos, yaitu Dr. Manogari Sianturi dengan mata kuliah korosi bekerja sama dengan Ibu Sri Rahayu dari Brin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Politik ada lolos lima e, RKK yaitu Ibu Falik, Dr. Familia Novita Simanjuntak mata kuliah studi lingkungan global kelas kolaborasi dengan RY, Nia Permatasari, Pengawas Lingkungan Hidup, dan I. Dewa Gede Adi Surya Yuda dari PT. PAL Indonesia. Dari Ilmu Komunikasi, Ibu Marcelia Gloria Narida, 2 RKK Hubungan Media dan Media Sosial, kemudian Teknologi Komunikasi dan Informasi, dengan berkolaborasi dengan praktisi Gilang Raffi Hernanda dari General Manager of Media uh, Video.com dan juga MDRI Lex Semana Putra, Senior Manager of Regional Tokyo Office dari Ilmu Politik, Ibu Indah Novita Sari, 2RKK yang pertama konflik dan konsensus politik, uh, kedua metode penelitian sosial dan politik berkolaborasi dengan. Definitif Kartini, Menrova, MIP, peneliti, dan juga Rangga Eka Saputra, MIKOM Litbang Kompas dari Fakultas Vokasi lolos 5RKK, yaitu Nurse Eritasitorus MKEP 2RKK yaitu keperawatan jiwa dan mata kuliah psikologi berkolaborasi dengan Emma Desi Naidiwati SKEP dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihung Provinsi Kalimantan Selatan dan Devlian Tri Bandoro Psikolog Klinis. Masih di keperawatan Ibu Erni Murniarti dengan mata kuliah kewirausahaan, berkolaborasi dengan Pak Maxi Martin Lita Mahu Putih, yaitu CEO dari Human Resources Training, dari fisioterapi Bapak Taat Buswantoro, ada dua mata kuliah: fisika terapan dan ya, kedua-duanya fisika terapan, dengan praktisi Nur Atika, fisikawan. Dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat dan juga Yosida Haryani, fisikawan medik Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. Demikian tentang uh, kolaborator kita. Kembali dulu Pak sebelum slide nya. Iya, di sini Bapak Ibu. Uh, demikian tentang kolaborasi kita telah dilakukan bintek beberapa waktu yang lalu bahwa 13 Desember ya bahwa dosen kolaborator dosen kolaborator di UKI telah menyiapkan satu PIC kelas yaitu terdiri dari mahasiswa yang akan membantu para praktisi nanti dalam teknis pelaksanaan perkuliahan. Next. Rencana Open Ceremony kita adalah 27 Oktober 2023 dan perkuliahan kolaborasi direncanakan 30 Oktober 2023, namun tidak menutup kemungkinan untuk para dosen maupun para praktisi sebelum dilakukannya seremoni, kita juga sudah bisa melakukan perkuliahan namun dengan berkoordinasi dengan pihak MBKM UKI dan juga telah eh, menyampaikan, kami akan mengirimkan nanti link untuk eh, penyusunan jadwal yang sudah disepakati dengan praktisi dan dosen kolaborator. Sekian dan terima kasih, eh, saya kembalikan kepada Pak Rafki untuk membincangkan. Membahas kita tentang hal-hal teknis di dalam kelas. Silakan, Bapak Raffi, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Erni. Izin Bapak Ibu dosen kolaborasi dan Bapak Ibu praktisi. Saya akan menyambung materinya lebih ke teknis. Jadi, sebenarnya praktisi mengajar yang angkatan ketiga ini adalah perkembangan dari praktisi mengajar angkatan satu dan dua. Jadi, kita selalu mengupgrade apa keperluan tiap tahunnya. Jadi salah satunya yang pertama kita yang hal yang penting satunya komunikasi. Bapak Ibu apakah sudah masuk grup WhatsApp semua? Saya share lagi nih di kolom chat. Mohon Bapak Ibu yang belum join bisa diklik itu langsung ngelink ke WhatsApp Bapak Ibu. Nanti di grup itu kita akan banyak chatnya dari Bapak Ibu tiap hari. Apalagi ini Perkembangannya ya, tahun lalu dari 25 menjadi 38. Tahun lalu pengalamannya ya ramai banget di grup chat. Lagi kalau lagi pelaporan ya Bu Erni ya. Iya. Jadi kita sebenarnya kelas kolaborasi antara bapak ibu dosen, mahasiswa mahasiswi dan tim pusat dan MBKM UKI. Nah itu empat stakeholder kita bapak ibu. Nah, Bapak Ibu praktisi sendiri pasti sudah ikut bimtek dari tim PMM pusat kan? Jadi saya ingin merefresh lagi terkait syarat logbook Bapak Ibu praktisi. Nah, jadi tahun lalu kita ngerasa nih PIC kelas ini sangat berperan penting buat Bapak Ibu praktisi, buat Bapak Ibu dosen kolaborasi dan buat tim MBKM UKI sendiri. Perpanjangan tangannya ya mahasiswa mereka bisa membantu Bapak-Ibu untuk screenshot saat mengajar, mengingatkan Bapak-Ibu untuk mengajar, dan kita karena terbatas jarak dan waktu, kita ada fitur request link zoom. Itu sebenarnya kemarin kita sudah sampaikan juga ke teman-teman PSI kelas. Dan Bapak-Ibu, dan PSI kelas di sini sering saya ingatkan waktu Bintek, ya Enggak, sembarang orang lolos praktisi mengajar. Ini uh, reviewernya ketat banget untuk angkatan tiga. Ini jadi selamat, Bapak Ibu praktisi. Kita menjadi keluarga di UKI dalam satu semester ini. Uh, izin, apakah layar slide saya sudah kelihatan? Sudah oke. Okay. Jadi, kemarin kita sudah menjelaskan ke PIC kelas, uh, Bapak Ibu praktisi harus mengingat setiap dokumen dan arsip ketika mengajar. Yang pertama adalah format presensi kelas. Bapak Ibu, Bapak Ibu praktisi lebih eh, bukan. Saya lebih berbicaranya tentang perspektif praktisi ya sore hari ini Bapak Ibu. Karena kita sudah bimtek dengan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu PSI kelas dan sore ini saya fokuskan kepada Bapak Ibu praktisi. Yang pertama format presensi kelas. Bapak Ibu praktisi bisa meminta presensinya sebelum mengajar ke Bapak-Ibu dosen dan PIC kelas. Karena presensi itu termasuk yang di-upload Bapak-Ibu nantinya. Kedu di logbook. Kedua adalah dokumentasi foto saat Bapak-Ibu praktisi mengajar. Baik offline ataupun online. Nah ini treatmentnya beda nih. Yang online bagaimana, yang offline bagaimana. Mungkin udah dijelaskan pas Bintek. Tapi nanti kita buat permudah lagi nih buat Bapak-Ibu dosen praktisinya. Yang ketiga adalah rekaman kuliah jika online semenit ini tentatif, ya, Bapak Ibu. Mau ngerekam satu menit atau berapa aja, ya, tergantung size komputer masing-masing. Buat arsip Bapak Ibu, mungkin upload di YouTube, Bapak Ibu ngajarin mahasiswa Uki, nah, buat sosial media, buat rekaman pribadi, buat evaluasi saat mengajar. Yang penting ada arsipnya. Nah, kalau jika kelas offline, nanti saya jelasin offline bagaimana, online bagaimana. Nomor empat adalah dokumentasi full body. Nanti saya jelasin juga, ada contohnya. Nomor 5 adalah simpan materi praktisi mengajar. Mohon bantuannya, Bapak Ibu, ketika sudah mengajar mungkin bisa di PPT-nya tuh di PDF kan. Dan share ke teman-teman. Kelas buat dipelajarin lagi. Nah, kita tuh udah buat link sharing bersama, buat PIC kelas. Jadi mereka udah tertib administrasi tiap kelasnya itu udah ada foldernya. Jadi saya... Uh, Ijin share screen yang lain. Nah, ini sharing folder kita di sini secara cloud ya Bapak Ibu. Jadi ini yang baru terlihat nih PSI kelasnya sudah mulai bekerja nih kelasnya Ibu Faradiba, Pak Gunawan, nama Pak Taat. Nah, di folder-folder ini mereka akan membuat pertemuan-pertemuan. Kemarin kita rapih banget ini PSI kelasnya, Bu. Faradiba. perlu diapresiasi nih, Bu. Pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga, pertemuan empat, pertemuan lima. Dan ini sharing foldernya yang memegang MBKM. UK. jadi sesama PSI kelas itu bisa ngakses kelas lain. Jadi kita butuh kerjasamanya untuk agar rapih di folder ini karena bareng-bareng lah sharing foldernya. Jadi kita kembali ke materi PPT lagi. Jadi misalkan Bapak Ibu takut kececeran, misalkan ngajarnya tanggal hari berapa, fotonya di mana, nah Bapak Ibu bisa minta tolong sama teman-teman PSI kelas, saling mengingatkan. Kita menekankan PSI kelas, ingetin ya Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu praktisinya, buat mengarsipkan ini. Soalnya dia sepele, tapi ketika dilaporin di logbook, kadang ada yang miss. Jadi Bapak Ibu, aduh gimana mana nih presensinya ya? Nah, itulah gunanya PIC kelas dan MBKM UKI saling mengingatkan. Nah, nah ini salah satu contoh foto. Kan tadi per, e, minta dokumentasi. Ini misalkan lagi pertemuan awalnya aja, Bapak Ibu bisa screenshot. Nah, ini kelihatan ini ada tanggalnya 5 6 2023 jamnya. Kemarin sih pas di Bimtek Tim pemen Pusat jam itu tidak terlalu penting ya Bu. Tapi menurut saya untuk justifikasi ya, menurut saya itu perlu dimasukkan Bapak Ibu. Jadi nggak nggak lupa ini screenshot tanggal berapa ya? Nah, ada di presentasi juga Bapak Ibu masukkan. Ini kalau misalkan ngajarnya secara online Bapak Ibu praktisi, terus foto saat mengajar Bapak Ibu praktisi pasti sudah dibimtekkan oleh pusat. Bisa minta tolong staf di kantor, atau keluarga di rumah, atau ya, ketika offline, bapak ibu bisa minta tolong pas awalnya aja. Kita sempat melakukan monitoring sama PIC kelas tahun lalu. Mereka ada keluhan, adalah PIC kelasnya ini disuruh praktisnya buat foto terus dari awal kuliah sampai akhir kuliah yang mengakibatkan saat monef Monitoring dan Evaluasi Program Praktisi Mengajar 2, si PIC kelasnya ini komplain ke kita, Pak, ini kita sebagai mahasiswa, tapi kok malah suruh foto lah, suruh. jadi dia learning loss-nya lebih berasa ketimbang uh, 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 lebih banyak nggak kuliahnya, malah banyak kan foto-fotonya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak-Ibu, uh, Cukup foto di awal, foto di akhir saja, sebagai bukti bapak ibu ngajar di hari itu. Oke, format presensi kelas, bapak ibu bisa minta ke bapak ibu dosen atau PSI kelas. Dokumen foto ta tadi sudah ada buat evaluasi atau catatan saat oke. Terus, rekaman kuliah tadi sudah dijelaskan full body. Nah, itu tadi bisa minta tolong di kantor atau biasi kelas, misalkan Bapak Ibu ngajar offline. Simpan praktisi buat materi pembelajaran teman-teman. Pasti teman-teman kelas itu uh, senang banget kedatangan Bapak Ibu praktisi ini. Malah tahun lalu itu para praktisi itu ngasih challenge buat mahasiswa. Contoh di kelas Bu Erni itu ada Pak kewirausahaan nge-challenge ngasih Kasih duit lah, ngasih tantangan selama satu semester. Jadi, di awal pertemuan aja udah dikasih challenge. Jadi, teman-teman tuh mendapatkan pengalaman yang unik dan berharga karena kelasnya kedatangan bapak ibu praktisi ini. Uh, cukup sekian, bapak ibu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak diardo selaku moderator dan MC. Baik, terima kasih, Ibu Erni dan juga Pak Raffi atas semua materinya. secara teknis, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk Bapak Ibu praktisi semua. Saya akan buka per kloter untuk kloter yang pertama. Saya persilahkan untuk dua penanya. ya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur Rise Ada Bapak Ibu praktisi, mungkin kita ada yang masih bingung terkait dokumentasinya seperti apa, kemudian apa unsur-unsur apa saja yang harus ada, konten apa saja yang harus terlihat, ada foto dan video, mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Pada Bapak, ini, juga, uh, pada Bapak Ibu dosen kolaborator juga sangat dipersilahkan kepada Bapak Ibu semua yang masih uh, butuh penjelasan terkait teknis mengajar uh, dan juga terkait khususnya terkait teknis uh, dokumentasi dokumentasi. Oke. Okay. sambil kita menunggu ada beberapa member kita, kita sambil menyaksikan bersama-sama video dokumentasi praktisi belajar yang tahun yang lalu, yang sudah edisi yang terakhir kami laksanakan, kita mohon bantuan untuk diputarkan. luar biasa banget karena uh, Jakarta tapi bisa bertegur sapa terus yang dilihat ini Indonesia ya jadi benar-benar bineka to di makan lah terus senang banget bisa berkesempatan online setelah sekian pertemuan sharing online terus eh, uh, bisa ketemu offline setelah sharing sekian banyak online bisa melihat langsung belajar langsung diskusi sama teman-teman terus khas banget orang anak komunikasi ya jadi kita semua fun kelasnya fun casual tapi sharingnya tetap penting jadi saya rasa dari praktisinya juga belajar juga sih jadi belajar lagi terus bisa sharing konteks dapat insight dari adik-adik mahasiswa sendiri jadi semoga praktisi mengajar di UK ini bisa terus berkembang semakin luas lagi mata kuliah mas digital praktisi mengajar Baik, itu tadi sama-sama telah kita saksikan dokumentasi dari kegiatan praktis mengajar tahun lalu kelas Ibu Marcelia bersama Bapak Hafiz, Presiden dari PTP Lindo, yang langsung bersedia dan kebetulan ada waktu ya untuk mengajar secara offline. Jadi Pak Hafiz waktu itu menyampaikan tidak keberatan mengajar secara offline dan sekali-sekali ingin bertegur sapa secara langsung dengan mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi sehingga dapat tersampai dapat tercapai kegiatan offline pada kelas Bapak Izin Pak Raffi, ya, Pak Diardo, sama ibu satu dua pertanyaan dari bapak ibu para praktisi, saya ingin menyampaikan tentang perjanjian kerjasama MOU dan IA. Boleh? Boleh dipersilakan. Ya. Baik, bapak ibu praktisi, untuk kegiatan praktisi mengajar tiga tentu akan ada perjanjian kerjasama antara Universitas Kristen Indonesia. Dengan dikti yang memang akan setiap nanti akan dilaksanakan secara bersama-sama, seperti halnya pada praktisi dua yang lalu, pimpinan perguruan tinggi itu menandatangani PKS perjanjian kerjasama dengan apa perguruan tinggi perguruan tinggi yang menyelenggarakan praktisi mengajar. Nah, selanjutnya turunan dari itu adalah MOU, dan juga adanya langsung kepada Ia, implementation of agreement, yang memang sudah disyaratkan untuk kita upload di awal, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, praktisi dengan kaprodi dari perguruan apa? Dari mata kuliah yang bapak ibu ampuh nanti akan mengadak akan mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama di dalam pelaksanaan kelas ini. Kegunaannya adalah untuk administrasi pendidikan, administrasi pembelajaran di prodi dan juga untuk akreditasi prodi dan juga untuk metadata bapak ibu semuanya dengan contoh sebagai berikut. Uh, Pak Rafki boleh di share salah satu contoh IA yang masih draft untuk nanti kita kirimkan kepada dosen kolaborator dan juga para praktisi melalui grup yang sudah kita siapkan dengan uh, drive Google ya Google Drive yang memang sudah kita siapkan. Mau contohnya dari prodi apa Bu? Ah uh, boleh, mata kuliah saya boleh di Rafki. Di... Oh, Oh, F -keep, boleh divokasi boleh. Yang mana ya? Salah satu saja. enggak apa-apa. Hmm. Seperti ini Bapak Ibu akan terkirim kepada Bapak Ibu semua para praktisi nanti untuk ditandatangani di atas materai dan masing-masing seperti itu di mana implementasi kerjasama dari praktisi mengajar yang memang nanti hal ini turunan dari universitas juga akan memberikan surat tugas kepada Bapak Ibu praktisi, surat tugas kepada Bapak Ibu dosen, surat tugas kepada kami para pengelola, dan nanti implementasinya adalah sebagai berikut bahwa tanggal Selasa 12 tanggal 12 September itu sudah pengaturan dari Dikti Bapak Ibu tanggal ini Kemudian nomornya juga sudah dari Uki di bagian kerjasama Uki. Lalu eh, pihak pertama adalah kaprodi dari eh, mata kuliah yang eh, Bapak Ampu dan juga di mana mata kuliah itu eh, apa ditawarkan dengan Bapak Ibu sebagai eh, praktisi sebagai pengajar kolaborator. Seperti itu, lanjut agak turun lagi. Maksud dan tujuannya dalam semester gasal 2023-2024 di Universitas Kristen Indonesia artinya semester ganjil, Bapak Ibu. Next. Di sini Bapak Ibu yang masih kuning, nanti Bapak Ibu yang telah menyepakati dengan dosen tanggal berapa, tanggal berapa saja, Bapak Ibu tanggal berapa tanggal berapa yang ada pertemuannya 6 silakan ditambahkan menjadi 6, 4 dan 5 dan seterusnya. Nanti keterangan boleh dikosongkan, tapi diharapkan itu selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kuning nanti diisi boleh oleh praktisi maupun oleh dosen tentu sudah bersepakat. Begitu. Next, boleh pelaksanaan kuliahnya itu boleh di sini dikatakan Zoom daring, hybrid, dan juga luring. Jadi artinya di sini diperbolehkan untuk kita pengajaran langsung datang ke UKI, tentu disepakati Bapak Ibu boleh pilih salah satu, sesuai dengan ayat 3 pasal 2 ini. Kemudian di pasal 3 tentang pembiayaan, itu mengacu kepada tahun anggaran keuangan eh, eh, dikti, yaitu dari LPDP, dan nanti besarannya itu sudah ada eh, pengaturannya dari dikti, dan tentu saja, nanti dalam pelaksanaannya, dananya akan dikirimkan kepada perguruan tinggi, dalam hal ini ke Universitas Kristen Indonesia, dan kita sudah dipandu untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan yang nanti akan disetorkan oleh eh, melalui Yayasan UKI kepada negara. Seperti itu, Bapak Ibu, lanjut jangka waktunya sudah diatur juga dari sana bahwa kita paling lambat melakukan kegiatan sampai kepada pelaporan adalah 15 Desember. Lanjut. Untuk pemberitahuan surat menyurat di sini pihak pertama kami berikan kepada kaprodi dan juga dalam pelaksanaannya Bapak Ibu dan kepada bapak ibu praktisi next. Iya demikian uh, secara garis besar uh, langsung ke bawah pak untuk penandatanganan tentu kedua pula pihak nanti masing-masing pada saat penandatanganan bermaterai tetapi bukan seperti ini pak ya pak Rafki bukan dua-duanya bermaterai salah satu dan nanti ke pihak uh, kedua juga salah satu bermaterai seperti itu ya pak Rafki. Uh, untuk draftnya, baik. Uh, terima kasih, Pak Raffi. Sedemikian uh, pembahasan tentang IA, dan ini akan kami upload ke Dikti sesuai dengan arahan Dikti, Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu yang kebetulan ikut praktisi mengajar satu, praktisi mengajar dua, dan tiga, itu uh, sepertinya sistem dan alurnya masih terus bertumbuh dan ber, bertambah seperti itu, ya. Bapak Ibu, ada perubahan-perubahan, dan kalau dulu praktisi mengajar dua di akhir kolaborasi baru kami di Bimtek soal keuangan dan pelaporan. Ya, sampai saat ini juga belum selesai. Namun pada praktisi mengajar tiga ini, tadi siang kami sudah di Bimtek soal pelaporan dan me, pelaporan kegiatan dan juga pelaporan tentang e, kegiatan di platform dan juga pencairan proses-proses pencairan termasuk pajak dan pelaporan pajak PPH 23 dan 21 itu kami sudah uh, di BIMTEK tadi tadi pagi. Demikian ya para ya kita sampai pukul 12. Jadi uh, sambil kita awali berproses kegiatan ini, uh, PKS akan dilaksanakan dalam waktu dekat, IA juga akan diminta uh, pada saat pembelajaran sudah dimulai untuk nanti masuk di dalam lampiran laporan perkembangan kegiatan kolaborasi demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, namun apabila nanti pada pertemuan berikutnya yaitu praktisi dengan PIC kelas, kita kalau ada Bapak Ibu yang masih belum selesai IA-nya ataupun masih ada kendala, kami akan layani, seperti itu Bapak Ibu sekian dan terima kasih silakan Pak Deardo baik terima kasih akhirnya sekolah-sekolah terkait ya, ya, kerjasama yang akan kita lakukan. Mungkin tadi jadi ada uh, topik lagi yang ditambahkan, mungkin terkait itu, uh, ya ada perjanjian tersebut, dan juga teknis dokumentasi kelas, apakah kami buka kembali, apakah ada Bapak-Ibu praktisi dan dosen kolaborator juga yang ingin bertanya dan masih ada mungkin ingin menambahkan lagi Pak oh, baik di Belum ada yang bisa bertanya, mungkin saya bertanya boleh ke para praktisi. <laughs> boleh, tapi mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Bapak Bu Oh ya silakan. Izin Bu Erni, Bapak Ibu dosen kolaborasi dan Bapak Ibu praktisi, uh, kami kemarin sudah minta tolong bantuannya kepada Bapak-Ibu dosen kolaborasi untuk nge-share data praktisi. Uh, saya juga kirim lagi link-nya di grup dosen WA. Uh, grup apa tadi? Praktisi. Jadi uh, kami dari UKI sendiri membutuhkan data tersebut, Bapak-Ibu. Uh, kita lihat di sini nanti. Jadi dari kemarin baru 18 praktisi yang mengirimkan datanya. Jadi kami membutuhkan data Bapak Ibu guna membuat SK, surat menyurat, surat tugas dan kebutuhan yang lainnya. Jadi kayak mengisi nama, nomor handphone, alamat kantor, email aktif, instansi, jabatan, upload KTP, NPWP nama bank dan status pekerjaan Bapak Ibu praktisi. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu diisi sebelum besok Bapak Ibu biar surat menyuratnya kita juga cepat dari MBKM UKI. Jadi yang tadi awal saya jelaskan kita stakeholdernya nih ada banyak pihak tim pusat ke UKI, UKI ke praktisi, praktisi ke PIC kelas. Nah kita mohon bantuannya untuk mengisi data tersebut Bapak Ibu dan jangan sampai salah ya kayak nama rekening nama bank nomor rekening itu vital banget nanti karena pembiayaannya di perguruan tinggi ya Bu Erni ya ya karena semua dana tersebut nanti akan dikelola oleh perguruan tinggi dan itu adalah meminta faktur pajak status pekerjaan oke Bapak Delvian saya share lagi link grup WA-nya Mungkin ada bapak ibu yang kenal praktisi lainnya, bisa invite di grup. Oke, okay. terus misalkan link zoom buat bapak ibu, dosen kolaborasi dan praktisi. Link kita saat ini kan terbatas, jadi saya sudah membuat link form request yang secara tampil di depan bapak ibu sekarang. Form request zoom, jadi kita sudah bimtekin ke para mahasiswa untuk hamin tiga pengajaran Bapak Ibu untuk isi form ini. Kayak nama dosen mengapunya siapa? Saya contohin langsung. Ibu Erita. Nah, siapa namanya si Sinta si mungkin nama mata kuliahnya keperawatan jiwa. Oke di sini spiasi kelas ngerti sih. Jadi ya bukan kendala ketika bapak ibu sedang jauh, tapi teman-teman sih mahasiswa berpesan kalau bisa kelasnya offline Bapak Ibu karena pengen ketemu langsung Bapak Ibu praktisi yang super di kelasnya oke cukup sekian saya kembalikan lagi ke Bapak Diardo terima kasih Pak baik terima kasih Pak Rahdi atas tambahan ya, tambahan ada. informasinya ya, ada pertanyaan yang akan saya bacakan melalui eh, di kolom chat ya Bapak Ibu semua dari Ibu Gusti Hai Yusuf uh, ingin tanya apakah data yang diisi harus persis seperti dashboard praktisi mengajar uh, maaf tidak bisa open nih karena masih di kantor Jadi, uh, kepada Pak Rafi dan Ibu Erni untuk uh, memberikan tanggapan ya. izin menjawab Pak Diardo uh, Dipersilakan, Ibu Erni iya Baik, Uh, untuk Bapak Ibu, yugustika Yusuf, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf, saya kurang uh, tahu, tapi wajahnya sepertinya Ibu ya, Ibu Gustika, bahwa data yang kita mintakan ini sesuai dengan yang Ibu Bapak masukkan input di uh, platform atau di akun Bapak Ibu. Kemudian, uh, karena kami tidak bisa membuka akun Bapak Ibu, toh sementara dalam pelaksanaan pencairan keuangan dari dikti dari LPDP itu akan ditransfer ke universitas Bapak Ibu. Kalau praktisi mengajar satu dulu langsung kepada praktisinya dan sampai saat ini masih ada kendala-kendala. Kemudian yang praktisi mengajar dua di akhir kegiatan baru kami di Bimtek dan sampai saat ini masih ada kendala-kendala. Nah mungkin belajar dari sana akhirnya semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencairan anggaran lpDP itu kita dimintakan agar eh, sejak awal kita sudah mempersiapkan karena di akhir kegiatan praktisi mengajar 2 baru tiga hari yang lalu kami meminta NPWP KTP nomor rekening padahal semuanya itu sudah ada di platform Bapak Ibu eh, di akun Bapak Ibu karena ternyata, kami harus melakukan pemotongan pajak dulu, menyetorkan dulu ke negara melalui yayasan. Mekanismenya sudah dipandu, ada bimteknya, baru kemudian nanti pencairan ke universitas, baru universitas mendistribusikan melalui koordinator keuangan yang ada di platform kita. Nah, itu bapak ibu memang harus sesuai, namun kalaupun ternyata berbeda, tidak masalah baik terima kasih Bu terima kasih. iya kalian ini. ya ini Ibu Yosida ya oh iya. iya sama dengan saya Bu saya juga tidak mempunyai npwp sendiri saya npwp bersama dengan pasangan saya mengumpulkan npwp yang bersama pasangan saya karena sifatnya nanti kami dari UKI bagian yayasan akan menyetorkan pajak atas nama bapak ibu atas nama nomor itu sehingga eh, eh, apa nanti eh, pelaksanaan di akhir perkuliahan kolaborasi ini sudah tinggal menye, menyetorkan atau mengirimkan mendistribusikan dari LPDP. Demikian ya ya Bapak atau Ibu Yosida Haryani. Demikian Bu. Sama seperti saya saya tidak punya NPWP 2. Saya dan suami satu nomor. Demikian baik terima kasih Bu Erni atas penjelasannya terkait dan juga pengisian data apakah sesuai di dashboard kabar kita nah, selanjutnya kita akan ke Pak Delvia yang sedang fitur Toraseh terus Pak Delvia bisa langsung disampaikan pertanyaannya Pak ya baik terima kasih Mas Dardo dan Bu Erni Mohon izin bertanya ini kan saya rencananya itu offline tadi betul kata mas apa mas memang dari dosen pengampunya itu menyampaikan bahwa mahasiswa mintanya offline nah oleh karena itu kan tadinya itu memang dari dosennya minta pada saat weekdays jam kerja sedangkan saya kan nggak bisa nah akhirnya sempat muncul rencana hari Sabtu tapi kalau Sabtu kayaknya jangan lebih baik coba after office. Nah, ini juga masih diskusi harinya, hari Selasa atau hari Rabu, tapi yang jelas after office. Nah, ini kalau memungkinkan, misalkan after office-nya itu kan saya ulang itu jam 4. Nah, terus jarak dari tempat saya ke, ke mana, ke UKI itu ya kami ambil kasarannya setengah jam. Jadi mulai setengah lima let's say kalau misalkan nanti perjalanan kita kan nggak tahu nih saya di Jakarta itu kan makan macet ya saya nggak tahu semacet apa nah kalau misalkan nanti nyampe ukinya itu lebih dari 16.30 seperti apa untuk hitungan jamnya apakah tetap hitung 16.20 atau sesuai saya saya datang terus nanti selesainya dua jam kemudian karena kan memang uh, 1 satu pertemuan dua jam atau bagaimana atau memang sesuai di awal mereka kan sampai setengah tujuh berarti sampai setengah tujuh atau Misalkan nah, saya datang 16.45, kalau saya 18.45 atau bagaimana. Nah, terus yang kedua, nah, waktu itu kan saya mendaftar ini juga atas atas inisiasi sendiri, tidak ada sangkut bawa, bawa instansi. Oleh karena itu memang uh, akhirnya saya memang di luar jam kerja, biar tidak uh, berurusan juga dengan birokrasi ini. itu Karena kalau misalkan membawa instansi, juga pasti karena saya di bawah pemerintahan pasti akan ribet untuk, kiri, oh, untuk urus ini itunya. Nah, kemarin sempat diminta untuk nama instansi bla bla bla. Kalau misalkan saya ini membawa nama sendiri tidak dengan instansi, nanti bagaimana untuk pendataannya? Apakah tetap harus membawa nama instansi atau bisa dikosongkan instansinya tersebut? Terima kasih. Iya. Baik. 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 Boleh nanti tanggapi. saya dapat. Ya, bisa. Nah ya. Iya, Pak Delvian, terima kasih. Mohon izin, Pak Delvian, mata kuliah apa? Mata kuliah psikologi D3 Keperawatan, dosennya Bu Erita. Oh, iya, Pak. Baik, terima kasih untuk kesediaannya hadir ke UKI. Bahkan termasuk pengalaman yang lalu bahwa untuk kelas itu, yang penting sebelum menandatangani IA yang tadi, itu sudah disepakati bersama dengan dosennya dan juga mahasiswanya, Pak. Makanya G -form nya kami kirimkan. Sebelum kami nanti juga menyiapkan segala sesuatu, misalnya kalau Bapak memilih atau Bapak Ibu memilih online atau offline atau hybrid. Kemudian masalah waktunya, Pak. Misalnya Bapak sudah sepakat pukul lima misalnya ya kalau di UKI itu ada perkuliahan pukul 18.40 baru mulai juga ada Pak jadwalnya ya. ya. Nah, kalau misalnya Bapak bersepakat sudah oke okay dengan apa Bu Ibu Nurse Erita dan juga para mahasiswanya pukul 5. Ternyata karena keadaan kendala Bapak hadir pukul 5.20. Bagaimanapun yang dihitung oleh dikti dalam pelaporan nanti itu adalah dua jam setelah Bapak mulai seperti itu, Pak. Baik di Zoom, baik di di uh, offline. Ada pengalaman Bapak Ibu saya bagikan sekaligus ini pelaporan akhir dari praktisi mengajar 2 ya Bang Diardo dengan Bang Rafki. Ada satu dosen dia mengajar uh, 11 jam 55 menit. Jadi rupanya orang dikti itu juga menghitung Bapak Ibu di awal dan di akhir sesuai dengan yang kita laporkan di Uh, PIC kelas di, di logbook. Nah, setelah didata, 11 jam 50 menit itu bukan dari UKI, langsung dari ekstrak dari Dikti, dari platform Bapak Ibu terlapor ke kami. Bapak X uh, ternyata mengajar 11 jam 55 menit. Kami tidak bisa menggenapkannya menjadi 12 jam, Bu. Tetap harus diturunkan menjadi 11 jam. Jadi mengurangi honor yang akan diberikan. Dan itu sudah dihitung dari sana. Jadi tidak dipotong oleh Uki seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti uh, Pak Delvian kalau ternyata uh, dimulai lebih awal, misalnya uh, direncana di perencanaan di IA tidak apa-apa sesuai perencanaan pukul 17 sampai sembilan misalnya. Namun nanti di dalam perancak perjalanan di dalam perjalanannya itu bisa uh, tetap dipastikan dua jam pertemuan. Sebetulnya kalau di Universitas Kristen Indonesia 2 SKS itu adalah 1 jam 50 menit. Bapak Ibu, yang aslinya, tapi karena dalam uh, praktisi mengajar ini menyebabkan harus uh, 2 jam, maka uh, disampaikan dalam uh, rapat koordinasi ini tetap kita uh, usahakan Bapak Ibu uh, 2 jam di dalam mata kuliah saya secara online itu Pak Jody kalau nggak tidak salah ya Pak Diardo ya itu mengajar sampai melebihi sampai 18 jam kalau tidak salah direkap oleh uh, Dikti karena memang asik sekali tanya jawab tentang kewirausahaan ya seru gitu loh sampai lewat tetap saja dibayar hanya 12 jam seperti itu Pak untuk pertanyaan satu ya Pak Oke, pertanyaan dua adalah untuk IA ini adalah kepentingan instansi, kepentingan UKI, kepentingan prodi, Pak. Jadi kalau dibilang Erni Murniarti, dosen Universitas Kristen Indonesia, enggak salah kan, Pak? Hanya itu saja kepentingannya, Pak. Karena tidak ada di situ kami meminta, dikti meminta tanda tangan dari pimpinan Bapak atau izin dari pimpinan Bapak. Itu hanya identitas yang melekat pada Bapak. Bapak Delvian bekerja di mana? Ya, itu saja kepentingannya, Pak. Jadi tidak membawa nama instansi Bapak di dalam IA seperti itu. Universitas Kristen Indonesia juga stafnya banyak yang mengikuti hal ini, namun tidak mengganggu kinerja dan sinergi mereka di dalam pekerjaannya dan tidak mengganggu, mengganggu uh, jam kerja karena memang dapat dikomunikasikan dengan uh, kampus yang mereka tuju. Kira-kira demikian ya, Pak Delvian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Semoga bisa menjawab dan tidak ada keraguan lagi untuk menandatangani, karena IA, karena itu kepentingannya adalah identitas Bapak Ibu. Demikian, baik. Silakan, Bang Diardo. Baik, Terima kasih, Bu Erwin. Terkait dua pertanyaan dari Bapak dan dan kan saya buka lagi untuk dua pertanyaan dan Bu Dan selanjutnya, kasih, Bu Erwin. Terima kasih, Bu Oh iya, boleh saya tambahkan Pak Diardo sebelum saya terlupakan yang tadi? Boleh Bu, dipersilakan. Ya. Ya. Untuk Bapak Ibu, praktisi, saya ingin memastikan, mohon dipastikan, di akun Bapak Ibu, statusnya mengisi pro bono atau pro, don pro bono ya? Ada ya pertanyaan begitu ya Bapak Ibu? Berbayar dan tidak berbayar. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, di pengalaman yang lalu, yang tidak berbayar itu pun tetap dimintakan untuk berbayar, Bapak Ibu, karena ini memang uh, dana dari LPDP. Nanti akan ada kesulitan bagi perguruan tinggi untuk mengembalikan. Jadi, uh, kemarin ada dua seperti itu, dan diusulkan kembali untuk semuanya mengklik berbayar, ya, Bapak Ibu. Itu memastikan saja, supaya nanti eh, ada praktisi yang menanyakan, "Kok belum cair, kok belum cair begitu ya?" Ternyata setelah diperiksa, beliau mengklik yang tidak berbayar seperti itu. Jadi, mungkin ini hanya di teknis pada saat mengklik eh, di akun Bapak Ibu praktisi, di mana kami, sebagai koordinator perguruan tinggi, tidak bisa mengakses itu. Bapak Ibu hanya dapat nanti, misalnya Ibu Budawati. Dengan mata kuliah ini telah mengajar 11 jam 55 menit berbayar. Nah kira-kira begitu nanti ada di rekapan kami di uh, akun uh, praktisi mengajar perguruan tinggi. Demikian ya Bapak Ibu mohon dipastikan kembali kalaupun sudah terlanjur membuat tidak berbayar, boleh di uh, klik melalui help desk atau kami juga membantu boleh seperti itu tapi secara kolektif ya bapak ibu boleh kami dihubungi kemudian satu lagi bang Rafki dan juga bang Dodo boleh dikirimkan di dalam uh, grup ini mungkin nomor nomor kontak kita semua ya terma para tim mbkm supaya nanti kalau ada bapak ibu ada kendala bisa menghubungi kami demikian ya bapak ibu saya kembalikan pak Dardo baik terima kasih bu Ermi tambahan informasinya moga dapat membantu dan lebih memperjelas uh, lagi uh, kepada bapak ibu praktis. Beserta uh, kita akan ke uh, kloter selanjutnya untuk pertanyaan saya akan buka dua uh, untuk penanya, dua penanya yang dapat menggunakan fitur S-Hand bapak ibu sekalian. di kolom chat juga boleh disampaikan juga lebih nyaman menggunakan kolom chat menyampaikannya nah, dapat menggunakan dapat menulis di kolom chat yang bapak ibu untuk pertanyaan ibu Kenny ingin bertanya oh boleh ibu Kenny dipersilakan, dipersilakan ya silakan bertanya Selamat sore semuanya Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat sore dan Ibu Kenny. Salam kenal semuanya dan saya ingin singkat saja bertanya tentunya persiapannya ada di dua belah pihak ya dari kampus sendiri dan dari para praktisi. Hmm. Saya bertanya apakah sebelumnya ada kemungkinan juga kita sesama praktisi pun. Uh, bertemu gitu ya Entah itu dalam Zoom atau forum Untuk barangkali Kadang-kadang ada yang sejenis Atau serupa gitu mata kuliahnya Atau, atau insight-insightnya Yang menghadapi Profil mahasiswa zaman now Ya bukannya me, Apa ya uh, Karena kan Ada kekhasan ya di setiap kampus tentunya Dan biasanya kita ada curhat-curhat Colongan nih <laughs> Ya dan saya buka saja dan tidak mudah untuk praktisi juga mengelola kelas karena anak-anak ya maksudnya mahasiswanya juga profil berbeda-beda dan mungkin dari pihak kami apakah juga ada sedikit profil tentang mahasiswanya karena itu akan sangat membantu kami untuk juga menyiapkan kegiatan-kegiatan. Demikian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kenny atas pertanyaannya. Uh, boleh mungkin langsung ditanggapi Bu Erni terkait apakah ada kemungkinan kita mengadakan uh, event di mana sama praktisi saling bertemu atau ada mata kuliah yang sama dan juga mungkin mencari insight-insight insight baru ya Ibu Keni ya. Uh, iya. Khususnya uh, mungkin ada yang baru juga dalam uh, kegiatan mengajar, belajar mengajar. Jadi bisa lebih ada bekal ya Bu Boleh Ibu dipersilahkan. dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih saran yang baik Bu Kenny. Kita akan merencanakan setelah pertemuan kedua, ini pertemuan pertama kita dengan praktisi ya Bapak Ibu ya, dengan MBKM dan juga para dosen. Minggu depan kita akan ada pertemuan praktisi dengan PIC kelasnya. Praktisi dengan PIC kelasnya. Ah, dan juga para dosennya Bu bintang kalau berkenan hadir lagi Monggo karena masih online masih online ya kita akan undang lagi praktisi dosen dan juga PIC kelas nah kemudian pada hari ini berdasarkan pertemuan hari ini kita sudah membuka wa grup untuk praktisi bersama dengan dosennya jadi praktisi dan dosen saja ada grupnya kita ini yang tadi sudah dibuatkan, sehingga Bapak Ibu nanti ada kendala pengajaran, ada kendala metode. Kemudian nanti ada yang memang disupport oleh kita, zoom-nya tidak aktif atau bagaimana, siapa yang akan dihubungi, kalau zoom-nya bermasalah, siapa yang dihubungi, kalau nanti kelasnya mau offline. Begitu, itu nanti kita uh, fasilitasi dalam bentuk WA group. Namun tidak menutup juga Bapak Ibu, kita buka khusus praktisinya saja. Boleh. Kita buatkan grup khusus praktisi dengan tim MBKM. Sehingga curhatnya lebih asik gitu. Iya kan? Waduh, saya nggak ngerti ini Bu Erni project learn, project based learning ini apa-apaan gitu. Boleh, boleh Bu. Ya. Bu, saya membawa mahasiswa ke kantor saya, boleh nggak? Uh, boleh banget gitu. Jadi boleh nanti di ke praktisi yang lalu itu di kimia farma ya kalau nggak salah ya para ya. itu baik mahasiswanya itu seneng banget kuliah langsung ke kimia farma praktisinya tidak perlu datang ke uki mahasiswanya yang ke sana gitu dua kali apa kalau tidak salah itu senang sekali mahasiswanya di bin juga bu bin ya badan intelijen negara bu oh brin di brin, brin. juga ya oh intelijen badan intel bin ya badan intelijen Intelligent juga, mahasiswa kita ke sana sangat excited sekali. Begitu, Bu Kenny, jadi memang komunikasi komunikatifnya kita bangun dengan baik, ya Bu. Kiranya tidak hanya karena praktisi ini saja, tetap kita ada terjalin komunikasi dan kegiatan-kegiatan. Kalau bisa, berpengabdian kepada masyarakat bersama atau ada kegiatan lain di luar praktisi mengajar sangat dimungkinkan. Begitu, ya, Bu Kenny Ya, terima kasih, Bu. Kesediaannya, terima kasih. Terima kasih Bu Sepertinya ada di Zoom, Pak Diardo. Oh, uh, ada di kolom chat ya Bu. Dari Ibu Emma. Mohon izin bertanya, mohon maaf tidak oke. Di Kalimantan Selatan sudah maghrib. Oh, hmm. saya ambil persiapan sholat. Untuk logbook yang di video website praktis mengajar, ada modul yang di-upload. Apakah bisa PPT yang diajarkan, yang di-upload, di-upload, Ya, langsung saja saya jawab. Kebetulan ibu harus mau sholat ya, dan juga sudah malam ini di Kalsel ya. Ibu sangat bisa sekali PPT-nya kah atau referensi buku atau apa? Apa saja yang uh, bapak ibu uh, berikan di sana uh, boleh bu? Kalau berbentuk PPT boleh sekali. Nah, ya, berbentuk jurnal atau apa yang memang jadi bahasan ibu boleh. Jadi, itu nanti presensi juga di, di, dibuat di Outlook di Book. Outlook. Nanti kami akan bantu, Bu. Seperti itu ya, sangat bisa sekali. PPT yang diajarkan boleh di-upload. Nah, kalau ada video, boleh seperti itu, atau link-link video boleh ya, boleh sekali. Terima kasih. Selamat beribadah, Ibu Emma Desi di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Aduh. Saya akan buka satu kloter lagi. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya dapat menyampaikan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, dipersilahkan. Iya, saya tambahkan sedikit buat para dosen praktisi. Dosen kolaborator yang, yang kebetulan hadir di sini sudah boleh memberikan nomor kontak dari PIC kelas kepada para praktisi. Kalau perlu, membuat kelompok grup bertiga, begitu atau berempat bertiga, dengan eh, dosen kolaborator praktisi dan PIC kelas. Jadi, mengapa PIC kelas ini kami bentuk? Puji Tuhan, Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini strategi dari Uki di kampus lain tidak di, eh, di tidak apa tidak ada pencanangan dari Dikti apa untuk memudahkan para praktisi yang sangat sibuk ini untuk mengisi logbook Bapak Ibu di mana dari sharing folder yang nanti akan kita siapkan, jadi para PIC itu menyiapkan berkas-berkas tadi yang di yang dibintekkan oleh Pak Rafki di dalam sharing folder. Bapak, jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal mengambil saja lalu memasukkan ke logbook. Kalau Bapak Ibu kesulitan memasukkan ke logbook pun para PIC kelas siap membantu. Nah, seperti itu. Jadi puji Tuhan itu pula yang membuat laporan kita, laporan akhir semuanya kita mengikuti dengan baik dan cepat karena e, sepaham sejak awal. Kan tidak mungkin, Pak, kembali lagi ke pertemuan pertama jamnya Kan tidak mungkin kita mundur seperti itu. Nah, itu ya, Bapak-Ibu. Terima kasih. Ya, uh, Saya kira sudah lengkap, ini, Pak. Sudah. Dari Bapak-Ibu juga sudah tidak ada. Isi nambahin Pak Deardo, Bu Erni. Oh, oh ya, monggo, boleh. Pak. Ini buat intermezzo aja. Mungkin Bapak-Ibu praktis ini sangat Mungkin influencer di sosial medianya atau hype banget lah sosial medianya. Nah, Bapak-Ibu bisa tag atau browsing-browsing program praktisi mengajar kita sebelumnya di angkatan pertama, angkatan kedua. Kami sudah posting-posting di Instagram BAA Uki, mbkm.uki.official atau rekaman-rekaman yang praktisi mengajar satu sih sempat kita buat playlistnya. Jadi bisa dicek di YouTube Biro Administrasi Akademik Uki. Nah, pengalaman kemarin praktisi mengajar dua, Uki di repost sama praktisi mengajar pusat Bapak Ibu. Jadi kita mengirimkan cerita praktisinya ternyata di follow up sama pusat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa buat cerita-cerita serunya nanti tag aja BA Uki Uki 1953 satu lagi. Nah, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raki sudah mengingatkan kita untuk supaya ada dokumentasi yang lebih mantap lagi ya kalau tersimpan di media sosial. baik jika tidak ada yang bertanya lagi kita akan akhiri sesi tanya jawab kita dan kita akan langsung sampai ke penghujung kegiatan kita pada sore hari ini karena tadi sudah dibuka dengan doa pembuka. Oh, selanjutnya akan lebih cocok jika kita, kita tutup juga dalam doa penutup. Mungkin saya akan minta bantuan dari mungkin Bu Erni untuk bersedia mungkin kita dalam doa penutup. Siapa Pak? Saya. Ya. Ibu. Oh baik. Saya kira Bu Eli tadi, Bu Eli. Ah, Bu Eli. <laughs> Baik, Bapak Ibu izinkan kami menutup acara ini secara Kristiani dan Bapak Ibu yang akan segera uh, apa uh, untuk menyesuaikannya dengan uh, yang beragama yang lain. Uh, mari kita bersatu dalam doa. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Engkau telah melayakkan kami melakukan ber Komunikasi dan berkoordinasi dengan para praktisi yang engkau hadirkan ke kampus kami tercinta, baik nanti pembelajaran secara luring maupun daring, bahkan hybrid, semuanya Tuhan berkati, beri kesehatan dan kelancaran bagi seluruh praktisi kami dalam kegiatan dan juga profesi mereka. Berkati juga para dosen kolaborator dan juga PIC kelas yang mendukung kegiatan ini. Inilah kami Bapak, kami mengakhiri kegiatan ini dengan penuh syukur. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Erni atas kesediaan memikirkan kami wakelutut dengan Bapak dia. Ibu semuanya. Ernie, kegiatan kita uh, telah berakhir. Terima Iyi, kasih sudah, kepada hati, Bapak Hati-hati di, di jalan, titi DJ Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Eli sampai ketemu. Akhir. Mari ke Uki Bapak Ibu. Kalau deket Bapak Ibu monggo kita tunggu Iyi. sampai ketemu semua. Sampai ketemu Bapak Ibu. Suka. sampai ketemu. Terima kasih. Bu Ernie, Salam sehat Bu Kenny. Pak Anton sampai ketemu. Ya, terima kasih Pak Taat. Aposan. Izin keluar ya Bapak Ibu.